Jumatan yo. Eh. Pegangin, pegangin. Masih ada kantongnya enggak? Ada kantong. Ya. Nanti nanti. Oh, kita kira bawa apa dulu tau? Bawa. Nanti kalau ada itu, ibu zaman nenek gon pina kaito. Teh, cuma kau 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 ngono ke hilang an, samplop. Jangan lah. Zaman nenek juga juga teng pina kalau. Singin bayi sekolah. Ika sengaja lah, solo, semua solo. Tahu juga juga ngene ngene cara arunai hilang coba gitu. Senemu bejo itu ya samplop isek. Nanti kalau ada ya, berkah pembagian itu, kamu bisa ya? Iya, iya, Mbak. Awas ya, sampai pulang aja, jangan lupa. Mbak, kasih ya, ntar ya, S-nya ya. Berarti ambil berapa? Ambil 4 ya? Sama. S-nya. HP-nya nih taruh di dalam aja. Panas deh. Dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat Makkah pada saat itu. Yo. Beliau telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam dan menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada momentum pelaksanaan sholat Jumat ini, marilah kita renungkan bersama segala sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita teladani dan kita tiru bersama. Khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal yang diyakini sebagai bulan kelahiran beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan semoga kita bisa wudu dulu, wudu dulu. Yang dibanggakan dan dirindukan olehnya sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Allahu amin. Beberapa sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih wudu dulu, wudu dulu. Surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Betul dulu ya. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Serta yang turun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sifat dan karakter mulia dan agung dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemudian yang kedua, harisun 'alaikum bil mu'minin. Bapak wudu dulu ya. Dan yang keempat, rahim. Sifat yang pertama azizun, yang berarti berat terasa olehnya, merupakan gambaran bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal-hal baik lainnya yang dirasakan oleh umat Islam juga dirasakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Beliau merasakan itu sebelum dirasakan oleh umatnya, bahkan semua waktu yang beliau memiliki hanya digunakan untuk memikirkan dan memikirkan namanya. Bahkan tidak hanya di dunia, Rasulullah SAW juga disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika kita hadap nanti. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy'ari Asy'ari Mutawalli Asy'ari dalam kitab tafsirnya Asy'ari juz 1 halaman 596, disebutnya ketika semua teman-teman diangkat, diangkat.
tapi itu masalah yang tidak biasa sekolah. Kami harap berkomunikasi dengan sini. Demikian sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memikirkan umatnya sampai ke akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sifat kedua adalah harisun. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat berkeinginan. Dan keinginan itu adalah sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah serta jauh dari segala bentuk kemusyrikan dan kesesatan. Ambisi beliau yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dalam berbagai sepak terjang dakwah yang beliau lakukan. Misalnya ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu menghadang, tidak lantas mempengaruhi semangatnya dan tidak juga menyurutkan niatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada semua umat manusia. Itulah sifat beliau yang kedua, harisun 'alaikum bil mu'minin. Kemudian sifat beliau yang ketiga dan keempat dalam ayat tersebut, Raufur Rahim. Beliau adalah penyantun dan penyayang. Dalam diri Rasulullah SAW terdapat sifat yang mulia ini, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa, bergelimang dengan kemaksiatan. Rasul pun tetap menyayanginya. Imam Al-Baghawi mengatakan, "Qila raufun bil muti'in, rahimun bil muznibin." Menurut tafsir Al-Baghawi, raufun, penyantun ini dikatakan oleh Rasulullah, beliau adalah penyantun kepada orang-orang yang taat dan juga rahimun, penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, penyayang bagi alam semesta juga dijelaskan oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Menurutnya seluruh perangai dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW merupakan rahmatan lil alamin,
atau kasih sayang untuk alam semesta. Rahmat untuk alam semesta yang dimaksud meliputi jin dan manusia, meliputi orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang munafik atau juga orang-orang kafir. Bagi mereka yang beriman, rahmat Rasulullah SAW berupa hidayah dan petunjuk. Dan bagi mereka yang munafik, rahmat Rasulullah berupa keamanan dari diperangi di masa-masa awal dakwah Islam disebarkan. Sedangkan bagi mereka yang kafir, rahmat Rasulullah SAW berupa penundaan siksa. Orang-orang kafir yang hidup setelah Rasulullah SAW tidak langsung disiksa di dunia, akan tetapi ditangguhkan di akhirat nanti. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, ulama kontemporer yang ternama Abu Ya'sayyid Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajib Al-Tusahah juga menjelaskan bahwa rahmat yang disematkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, rahmat ini tetap ada baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya, dan rahmat serta kasih sayang itu ada sampai hari ini. Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW adalah ketika umatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan rahmat itu kepada umatnya bahkan berlipat ganda. Imam Muslim dalam sebuah hadis meriwayatkan, "Man shallaa 'alayya wahidatan, shallallahu 'alayhi 'ashra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah empat sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani bersama. Yaitu yang pertama, azizun. Kita harus ikut merasakan penderitaan yang dialami saudara-saudara kita, termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang berada di Palestina, Rohingya dan negara-negara muslim lainnya, sehingga hati kita terbuka untuk membantunya, meringankan bebannya dan ikut menyelesaikan permasalahannya. Harisun, sifat yang kedua, kita harus senantiasa mendorong saudara-saudara kita akan senantiasa kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang akan membawakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Raufur Rahim, kita harus saling menyayangi dan menyantuni antar sesama saudara kita. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga mencintai dan menyayangi saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta mereka yang banyak mengingat Allah. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat tadi secara garis besar menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan umat untuk mengarungi kehidupan di dunia bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mempersiapkan bekal diri dari kedatangan hari akhir. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim juz 4 halaman 350 menjelaskan, ayat ini menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang sempurna dalam segala hal, baik dalam ucapan, perkataan, perbuatan maupun sifat dan ahwalnya. Oleh karena itu,
pada kesempatan Jumat berkah ini, mari kita mulai membenahi diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah SAW, sehingga kelak di akhirat nanti kita menjadi umat yang dibanggakan dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin, demikian khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي في القرآن العظيم وفي هذا اليوم الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والسلام والصدقات وتلاوة القرآن العظيم وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم الحليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وأجب وأنعم وأذق الطعم وبارك بجلالك وكمالك ونجل أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى صحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى أمن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قل الله من الصلاة، قل الله من الصلاة. الله أكبر.
الرحمن الرحيم
Awas.
Nah, Mbak Toto, enggak usah kasih Mbak Toto. Ayo. Betul, betul. Maja apa maja? Kita kawat eh? Bilu. Dia? Kita